حين أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا ketika Nabi berkahwin dengan dia fada al-qaum maka Nabi pun panggil sahabat-sahabat buat kenduri kahwin walimatul urus betul orang kahwin ni sunat isytiharkan ada setengah ulama kata wajib diisytiharkan kita berani isytihar tu kalau kahwin nombor satu tu beranilah yang kedua tu rasa tak berani kalau berani tu memang Power Rangers jemput sebuah ahli karyah Ar-Rahmah untuk hadiri walimatul urus anak yang ketiga contoh bukan aku tu contoh ayat tuan-tuan contoh ayat kau jangan cek penyakit cumanya elok diumumkan sebab takut fitnah kan kita kalau kahwin seorang lagi orang tak tahu atau kata siapa tu rasa bukan isteri haji tu orang lain tu ada timbul fitnah kat situ kalau kita buat isytiharan satu dunia tahu senang oh tu cawangan dia yang kedua tu oh tak jadi fitnah lah bila orang tak tahu nanti orang kata, tak pasal jadi cinta panjang nanti kan. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. InsyaAllah pada malam ni, kita akan sambung kembali Suratul Ahzab. Daripada ayat 53, kita akan baca sampai ayat 62. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafuran rahima. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وهي orang-orang beriman. Kita dah sedia maklum kalau ayat Al-Quran sebut يا أيها الذين آمنوا. Wahai orang-orang beriman, ayat ni kategori apa? Madaniyatun, diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah. Kalau disebut ya ayuhan nas, wahai manusia, itu turun di Makkatul Mukarramah. Dan ya ayuhan lazina amanu ni biasa ayat berkaitan dengan hukum hakam. La tadkhulu buyutan nabiyyi, jangan sekali-kali kamu masuk ke rumah-rumah Nabi. Illa ayu'zana lakum, kecuali kamu diizinkan bagi kamu, fi dukhul, pada memasuki rumah Nabi SAW ataupun bilik-bilik Nabi. Ila ta'amin, maknanya kamu diizinkan masuk, dijemput kepada ta'am. Nabi ada buat jamuan, ada buat open house lah contoh gitu. Ghaira nazirina inah ila ta'amin, ghaira nazirin, tanpa kamu menunggu inah. Inah dengan mana bekas, bekas bumbu makanan, tapuai dan sebagainya. Makna ghaira nazirina inah, tanpa kita tunggu bila nak, bila, kalau zaman Nabi tu kan, kalau Nabi ajak datang ke rumah, datang tu datang makan aja, jangan datang lepak lama, bila nak masak ni, bila nak masak ni. Ha, gitu. Bukan orang kata kalau biar datang tu dalam keadaan makanan dah siap. Ha, jangan orang tu bawa potong bawang kat dapur, kau dah masuk rumah orang tu. Rusak ke tu rumah. Ha, ini adab. Ya, adab nak pergi rumah. Lainlah kalau kita memang dah dua rumah, memang sporting gila, kita pun dah biasa datang rumah dia buat kerja sekali. Ha, tu dia cerita lah. Adik-adik kan. Kadang ada juga pesen gitu yang datang mentega darah aje. Tapi kadang ada yang datang buat kerja, tolong, orang suka, bagus juga. Walakin idza du'itum fadkhulu, tetapi apabila kamu dijemput, maka masuklah dalam rumah Nabi atau bilik Nabi ni. Fa idza ta'imtum fantashiru, dan apabila kamu dah makan, fantashiru, maka keluarlah, belah-belah. Jangan lepak lama-lama kat tu rumah ni. Wala mustanisina li hadisin, dan jangan kau mula start bersembang pula dengan tu rumah. Sembang Nabi bla 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 kan. Inna zalikum, sesungguhnya demikian itu, duduk lama-lama dekat rumah Nabi ni bersembang dan sebagainya, kana yu'zin nabiyya, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka merapu-merapu bersembang panjang sangat ni. Fayastahi minkum, maka Nabi malu kepada kamu. Takkan Nabi nak perambat kau? Geti-getilah. Dah makan belah ni tak? Sembang. Tau rumah dah berapa kali buat isyarat dah. Dah angkat pinggan ke dapur. Dia ada lewat bodoh je. Ni ada jenis muka tak malu ni. Lain kalau tau rumah kata, lag lo, relax lo, takkan nak balik dah. Kalau tau rumah kata gitu, kau lepak lah. Tapi kadang-kadang Tok Umar manis mulut dia, padahal dalam hati, bila nak belah orang tua ni? Wallahu la yastahi minal haq. Nabi segan nak suruh kuang balik. Tapi Allah tak pernah segan
Tak betul, tak betul. Dah kenyang keluar. Rumah Nabi tu bukan rumah besar, kecil aja. Wallahu la yastahi minal haq. Dan Allah Ta'ala tak malu dengan kebenaran. Ayukhrijakum ailayat rukubayanahu. Okey. Wallahu la yastahi minal haq. Wa idza sa'altumuhunna mata'an. Dan apabila kamu meminta kepada isteri-isteri Nabi mata'an, sesuatu perkara, sesuatu barang, satu benda, beradabnya macam mana kalau nak jumpa isteri Nabi nak minta barang ni macam mana? Fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka hendaklah kamu minta mereka melalui di belakang hijab, makna ada apa, langsir. Jangan kau tengok muka isteri Nabi. Isteri Nabi ni ada kehormatan dia. Jangan tengok, oh gini rupa isteri Nabi, lawa gila, tak beradab. Hatta kita dengan jiran kita ke dengan orang luar pun begitu sepatutnya muamalah. Sebab tu kalau kita masuk rumah orang Arab yang jenis orang kata mutadayin, yang kuat jaga agama ni, kita takkan nampak keluarga dia. Tak kenal mana ropel anak dia, bini tak kenal. Tapi kalau kadang-kadang yang berumur-berumur tu, tu biasalah. Dan bini dia keluar masuk dan sebagainya, susah nak tengok orang Arab yang mutadayin ni orang kata bini dia. Kecuali kalau kita ni dah kenal rapat dengan diorang, diorang pun dah biasa dengan kita, mungkin dia agak biasa gitu. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wa qulubihin. Demikian itu lebih menyucikan hati kamu dan hati mereka. Hati kamu mana hati para sahabat, wa qulubihin dan hati isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana minta izin je, kalau boleh je jangan tunjuk kaki ya. Pasal kita ni baca Quran, baca tafsir ni kena jaga adab-adab dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surat khabar tak apalah, tunjuk kaki, baca WhatsApp lah. Ya. Baca Quran, baca benda ni kena jaga. Okey. Ayat ni ada sebab nuzul dia ya, sebab nuzul dia. Dia kata hadhil ayatu, ayat yang kita baca ni, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Tak apa. Dulu anak pakai siper ni pasal ekor apa surau ni, dia punya suasana macam Eskimo. Sekarang dah okey dah. Ayat ni sababun nuzul dia, kata hadhil ayatu nazalat fi sya'ni walimati Zainab binti Jahshin. Diturunkan ayat ni apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, bahasa kita katalah, kenduri kahwin Nabi dengan isteri Nabi Zainab bintu Jahshin, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina bana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berkahwin dengan Zainab bintu Jahshin. An Anas bin Malik qala, Anas bin Malik meriwayatkan, qala kuntu a'lamu an-nas bi sya'nil hijab hina unzila. Anas bin Malik kata, aku orang yang paling reti, paling ada maklumat ketika tentang diturunkan ayat berkenaan dengan hijab, tutup muka, tutup aurat, pakai langsir-langsir kat rumah ni. Anas kata, aku tahu cerita tu. Wa kana awwalu ma unzila fi bina'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahshin. Ketika diturunkan ayat ini, ayat hijab ni, Nabi SAW berkahwin dengan Zainab bintu Jahshin. Hina asbaha an-Nabi SAW biha arusan, ketika Nabi berkahwin dengan dia, fada'al qawma, maka Nabi pun panggil sahabat-sahabat buat kenduri kahwin, walimatul urus. Betul, orang kahwin ni sunat isytiharkan. Ada setengah ulama kata wajib diisytiharkan. Kita berani isytihar tu kalau kahwin nombor satu tu beranilah. Yang kedua tu rasa tak berani. Kalau berani tu memang Power Rangers. Jemput semua ahli karyah Ar-Rahmah untuk hadiri walimatul urus anak yang ketiga. Contoh, bukan aku, tu contoh ayat tuan-tuan. Contoh ayat. Kau jangan cek penyakit. Cumanya elok diumumkan sebab takut fitnah. Kan kita kalau kahwin seorang lagi, orang tak tahu, atau kata, eh siapa tu? Rasa bukan
isteri haji tu orang lain tu, ada timbul fitnah kat situ. Kalau kita buat isytiharan, satu dunia tahu, senang. Oh, tu cawangan dia yang kedua tu. Oh, tak jadi fitnah lah. Bila orang tak tahu, nanti orang kata, tak pasal jadi cerita panjang nanti kan. Dia jadi seorang ustaz ni lah. Anak jumpa dia. Dia cerita lama ni tuan-tuan. Once upon a time cerita ni lama. Masa ada duduk Kuang dulu. Lama. Anda beli kerepek kat Kuang tu. Masuk kedai kerepek. Jumpa ustaz ni. Lepas tu ustaz ni ada dengan seorang budak perempuan nampak muda lah. Assalamualaikum ustaz. Ustaz terperanjat tu. Waalaikumsalam ustaz. Hai, nyopi nampak beli kerepek. Haa ni. Ustaz kata ni bawa anak buah dia kata. Bawa anak buah beli kerepek. Lain macam aku tengok anak buah tu. Oh okey, anak pun tak tanyalah soal banyak kan. Anak buah lah. Tapi pelik juga. Mana diorang jalan dengan anak buah berdua-duaan. Hehehehe kan. Okey lah. Lepas tu lama-lama kemudian ditarikan Allah. Anda jumpa sekali lagi. Kali kedua dekat KL Central. Aku ingat tu, ingat. KL Central, ingat lagi. Kali pertama jumpa kat Guam, kat kedai kepek. Kali kedua jumpa kat KL Central. Dengan anak buah tu yang sama juga. Eh, anak buah lagi. Rapat benar dengan anak buah. Rupai-rupainya bila nombor dua. Cakaplah tua terang, kan senang. Kan? Okeylah, tak ada masalah. Semoga Allah Ta'ala pemudahkan. Amin tu kau jangan main-main. Lain macam amin tu. Dirakam amin tu je, jangan main-main je. Okeylah. Nabi bila kahwin dengan Zainab binti Jahshin, Nabi pun buatlah jemputan, ajak sahabat. Fa'asabu bina ta'ami. Kan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Masa dia mula-mula kahwin dekat Madinah, tu Nabi tanya. Nabi kata, kau dah kahwin eh? Haa, dah kahwin dah. Eh, tak cakap orang pun kau kahwin. Nabi kata, awlim walau bisyatin. Awlim. Awlim dengan mana apa? Buat walimah. Kita Melayu kata walimah, walimah kan? Walimah tu bahasa Arab lah. Walimatul ursi. Keduri kahwin. Awlim. Nabi kata, buat walimah. Walau bisyatin. Walaupun dengan seekor kambing. Nabi kata buat keduri, buat walaupun seekor kambing. Ajak kawan datang makan. Abdul Rahman pun buat. Kita kalau bajet tak ada, mudah je. Buat kuah banyak tuan-tuan. Buat gulai banyakkan kuah. Itu je. Yang last-last tu makan je lah yang kuah-kuah tu. Lagipun orang Arab, dia tak makan nasi, dia makan roti kan. Jadi banyak kuah tu pun dicecah roti. فَأَصَابُ مِنَ الطَّعَامِ ثُمَ خَرَجُوا. Lalu para sahabat pun datanglah makan dekat rumah Nabi ni. Walimatul Urus Nabi dengan Zainab. Dan kita dah cerita itu. Asal hukum Walimatul Ursi dalam mazhab Syafi'i. Wajib kita pergi kenduri kahwin ni wajib. Tapi tuan-tuan, bila kenduri kahwin bercampur halal dan haram. Orang perempuan yang tak dibahasa, yang tak tutup aurat. Haram kita pergi. Sebab tu anak susah nak pergi Walimatul Urus ni. Kalau ada tuan-tuan jemput kan, bagi kad ke. Kalau dah tak pergi, tak pergi jangan marah lah. Anak tak suka. Satu lagi anak ni jenis pemalu. Kau nampak je muka aku macam muka selamba kan. Tapi realitinya, yang sahihnya anak ni pemalu sebenarnya. Cik wah. Anak malu sungguh je. Anak kalau pergi kan, hatta open house ke, kalau orang tu tak betul-betul kenal, anak jenis malu-malu sangat-sangat. Walaupun kita tahu, dia jemput kita, ustaz datang ke, tak datang. Tapi kita jenis malu, tak tahu kenapa. Dia dulu lagi. Anak ni masalah problem yang tu lah. Kalau beli barang, anak jarang minta tawar-menawar ni. Berapa-berapalah, kalau tawar pun sikit-sikit je. Malu nak jenis, tak boleh. Pesan dia itu. Jadi, asal apa nama, hukum pergi Walimatul Urus, hukum ni wajib. Tapi bila ada pencampur gaul, perempuan jantan, jadah, semua tak tutup aurat, benda-benda macam tu yang merosakkan Walimatul Urus tu. Jadi bila sahabat datang makan-makan-makan, dia pun keluar. وَبَقِيَ رَحْتٌ إِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَطَالِ الْمُكْسَةِ. Ada sebagian sahabat tak keluar, lepak lagi dalam rumah Nabi tu. Sembang-sembang, cerita macam-macam lah. Panjang pula. Nabi ni bila tengok ada kawan tak belah lagi, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja. Nabi pun keluar daripada rumah tu. Bangkit Nabi keluar. Wa kharajtu ma'ahu likay yakhruju. Anas bin Malik
yang ada dalam majlis tu perasan tu bila Nabi keluar, ish, kalau tuan rumah keluar ni maknanya kau kena faham-faham lah, reti lah. Macam kita kan datang rumah orang, kalau tuan rumah tu lepak, bersebar, wah-wah-wah kita, okey lah. Tapi kalau kita tuan rumah dah mula gelisah, keluar masuk dapur gitu, kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam, kau faham-faham lah tu. Eh tak, lek-lek, lempang ke betul. Kita tamu kena reti. Lain lah macam saya kata tadi, tuan rumah tu memang sporty gila. Eh awak nak pergi mana? Alah duduk rumah, lek lu. Kalau dia kata macam tu, alah layanlah dia. Tapi kalau kita tengok tuan rumah dah gelisah, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap tengok jam, kejap-kejap, faham-faham dia tu. Lepas tu siap tutup lampu lagi, tutup lampu. Itu kalau tutup lampu tak faham juga, aku tak tahu lah. Mati lagi bagus lah kau. Anas bin Malik dia perasan, bila Nabi keluar, kenapa Nabi keluar ni? Tadi Nabi duduk sekali. Dia pun bangkit, keluar bersama Nabi. Dengan harapan, bila Anas bangkit, sahabat lain perasan, Syekh. Oi, belah. Anas pun dah keluar. Contoh gitu, sebab Anas kan rapat dengan Nabi kan. Bila Anas keluar, kita keluar sekali lah. Suma zanna anhum qad kharaju wa masha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa mashaitu. Nabi keluar, aku pun keluar. Hatta ja'a atabata hujrat Aisyah. Sampai Nabi pergi dekat bilik Sayyidatina Aisyah. Ataba mana bendul? Bendul pintu bilik Sayyidatina Aisyah. Sampai kat situ, suma zanna anhum qad kharaju. Nabi duk ingat sahabat pun dah keluar dah bila Nabi keluar tu. Faraja'a wa raja'tu ma'ahu. Nabi pun U-turn balik pergi ke bilik Zainab bintu Jahshin. Hatta iza dakhala ala Zainabah. Ketika Nabi masuk ke bilik Zainab, fa iza hum julusun lam yaqumu. Para sahabat lepak lagi duk sembang lagi main WhatsApp lah, benda lah kan duk sembang. Lain macam. Tak keluar lagi pun. Tapi Nabi tak kata lewat tak ada. Nabi kan pemalu sallallahu alaihi wasallam, takkan nak berambat tetamu. Saya tengok sahabat tak balik lagi. Faraja'an Nabi wa raja'atu. Nabi keluar balik. Anas kata, aku pun keluar sekali dengan Nabi. Hatta idza balagha hujrata Aisyah. Nabi sekali lagi masuk bilik Sayyidina Aisyah, masuk duduk kejap. Wa dhanna annahum qad kharaju. Kemudian Nabi kata, mungkin dia dah keluar dah kot. Faraja'tu ma'ahu. Nabi pun keluar daripada bilik Sayyidatina Aisyah, masuk ke bilik Zainab bintu Jahshin. Tengok-tengok, fa'idahum qad kharaju. Fa'idahum qad kharaju. Kali kedua ni, baru sahabat dah keluar daripada bilik Sayyidatina Zainab bintu Jahshin. Fadaraban Nabiyu sallallahu alaihi wasallam baini wa bainahu sitra wa unzila al-hijab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan sitra, langsir, hijab di dalam rumah Nabi, antara aku dengan Nabi. Sebelum ni Anas bin Malik kan boleh keluar masuk kan, maka diturunkan ayat hijab supaya selepas pada ni orang dah tak boleh nak tengok ikut dan sekali isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi diturunkan ayat yang kita bacakan tadi. Ala kulli hal, nak khabarnya makruh kita bersembang lama-lama. Tak, ialah itu untuk buka lah. Bukan burka, burqa. Burka tu bahasa panjat aku. Ya, purdah yang kita kata. Okey. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang kita sebutkan tadi, kita pergi jamuan ni kalau memang kita dipilih lah Tok Umar Ji, nanti kita tolong Ji ajak Umar datang tolong masak sekali. Itu lain cerita lah, kita disuruh datang masak dan bakar lemang ke bakar sate ke, tu tak apalah kau join sekali. Tapi orang tu dah ada dah, kita saja melewat nak makan biskut free-free gitu, tak payah. Dah siap semua, datang dah makan lah gitu. Walakin idza du'itum fadhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Bila kamu dah makan, kamu semua balik keluar belaka. Wala mustanisin li hadithin. Dan jangan kamu mula start bersembang. Inna zalikum kana yu'zin nabiyya.
Kerana demikian itu menyakiti Nabi SAW. Fayastahi minkum, maka Nabi ni malu nak suruh kita keluar. Wa wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tak malu untuk kebenaran. Kalau betul-betul cakap. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, dan apabila kamu minta sesuatu benda dengan isteri-isteri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijabin, maka hendaklah kamu minta melalui belakang hijab. Zalikum, demikian itu. Jaga aurat, jaga hubungan antara diri kamu dengan isteri-isteri Nabi. Hatta kita sekarang ni kan, jaga hubungan benda-benda macam gini, aurat-aurat ni, atharu liqulubikum, lebih membersihkan hati kamu, wa qulubihinna, dan hati mereka. Ya, nanti jadi fitnah. Nanti dia masuk keluar-keluar. Kita pun tengok bini. Lawa bini haji tu. Dah mula rosak hati kita. Bini itu pun tengok kita. Lawa juga abang yang datang tadi tu. Ambil kau. Dia pun tengok laki dia. Apa hal tua sangat laki aku ni. Dahlah kepala botak, perut boncit, gigi berterabur. Contoh. Dah rosak pula hati bini kita. Dia pun cek. Rupanya kita ni kawan sekolah dulu. Ambil kau. Panjang cerita lalas. Nak uzbilah bintang, bercerai. Dan berlaku benda macam tu. Allahu Akbar, minta Allah pelihara belaka keluarga kita. Amin. Daripada fitnah-fitnah ni. Amin. Jangan Syekh, kadang nak berlaku benda begitu kan. Dah tua-tua dah. Sungguh, monopos cerai. Pening kepala aku. Sebab tu kan, kita kalau lepas sembahyang doa, Allahumma ja'al zawajana zawajan mubarakan, waj'al hayatana hayatan mubarakatan, warzuqna zurriyatan thayyibin kamilin thayyin mukhlishin muqti'in ilaika ya rabbal alamin. Minta Allah pelihara perkahwinan kita kan, isteri kita, anak kita, jaga belaka. Wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah, dan tidak sepatutnya bagi kamu untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan, begitu juga kamu tak boleh untuk bernikah dengan isteri-isteri Nabi lepas kewafatan Nabi selama-lamanya, abadan. Bila ada perkataan abadan, makna apa? Maknanya isteri Nabi ni diharamkan sesiapa pun berkahwin dengan mereka lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abadan, selama-lamanya tak ada orang boleh berkahwin dengan isteri-isteri Nabi, haram hukumnya. Inna dzalikum kana indallahi aziman, demikian itu di sisi Allah besar dosanya. Maknanya bila Nabi wafat, seluruh isteri Nabi, bahasa kita kata, akan menjanda sampai mati. Diharamkan sesiapa pun berkahwin dengan isteri Nabi lepas wafatan Nabi selama-lamanya. Apa sebab diturunkan ayat ni? Dia kata, nazalat hadhil ayatu fi rajul min as-sahabati yuqalu lahu Talhata, يقال له طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله. Ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat, katanya bernama طلحة بن عبيد الله. قال في سره, dia cakap dalam hati. Cakap dalam hati, mana ada orang tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Dia kata senyap-senyap, dia kata apa? Idza qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakahtu Aisyata. Dia kata gitu dalam hati dia. Subhanallah. Dia kata kalau Nabi wafat, aku akan kahwin dengan Aisyah. Dia kata gitu. Kalau Nabi wafat, aku akan berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Sumana di mahadzar rajul. Kemudian sahabat ni menyesal, kenapalah aku cakap macam tu, bodohnya aku, berdosanya aku. Kenapalah aku tak hormat Nabi? Kenapalah aku tak hormat isteri-isteri Nabi? Dia menyesal. Wa masya ala rijlaihi, dia macam nak minta Allah ampunkan dosa dia. Dia berjalan kaki. Wa hamala ala asyrati afrasin fi sabilillah, dia pergi berjuang, berjihad, berjalan kaki dengan harapan Allah ampunkan dosanya. Dan dia sponsor 10 ekor kuda untuk berjuang, berjihad fi sabilillah. Wa ataqa raqabatan, dan dia merdekakan seorang hamba perempuan. Fakaffarallahu anhu, maka Allah ampunkan dosanya. Dengan sebab dia cakap dalam hati dia, kalau Nabi wafat, aku nak kahwin dengan Aisyah. Waktu dia menyesal. Tengok cara taubatnya macam mana. Berjalan kaki fi sabilillah,
sponsor 10 ekor kuda berjuang berjihad fi sabilillah merdekakan seorang hamba perempuan. Dahsyat. Sebab tu Allah kata, inna zalikum kana indallahi aziman. Berdua sebesar nak kahwin dengan isteri Nabi ni. In tubdu syai'an au tukhfuhu. Jikalau kamu tubdu syai'an, mana kamu menunjukkan sesuatu, kau cakap jelas-jelas. Contoh na'udzubillah dikatakan, kalau Nabi wafat aku nak kahwin dengan isteri Nabi, itu makna tubdu syai'an, kau cakap jelas. Au tukhfuhu, ataupun kau sembunyikan, yang macam tadi tu dia cakap dalam hati. Fa innallaha kana bikulli syai'in aliman. Sesungguhnya Allah Taala dengan setiap sesuatu maha mengetahui. La junaha alaihinna fi abaihinna. Ayat ni sambungan daripada ayat wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Sambungan daripada ayat, kalau kita minta kan, kalau sahabat-sahabat nak minta barang kenapa ke, kena minta melalui hijab. Mana biar turunkan hijab, cakap, wahai ummul mu'minin, Sayyidatina Aisyah, boleh tak saya nak pinjam barang? Ha, cakap gitu, tanpa melihat wajah mereka. Kalau orang lain, semua kena pakai hijab. Tapi, kalau yang minta tu keluarga sendiri, abah, abang, adik lelaki, anak, adik-beradik, itu no problem. Maka Allah turunkan ayat ni, la junaha alaihinna, tidak menjadi kesalahan bagi mereka, bagi isteri-isteri Nabi SAW. Tidak kesalahan bagi mereka, mana tak berdosa, fi abaihinna, pada bapa-bapa mereka. Mana abah dengan kita ni, tak ada aurat kan, boleh keluar masuk abah dengan anak, gitu. Wala abnaihinna, begitu juga tak berdosa dengan anak-anak engkau sendiri. Wala ikhwanihinna, atau dengan adik-beradik engkau sendiri, adik-beradik lelaki. Wala abna'i ikhwanihinna, ataupun dengan anak saudara, anak dara dengan mak dara tak aurat. Wala abna'i akhawatihinna, begitu juga dengan anak-anak lelaki. Akhawatihinna, belah adik-beradik perempuan. Tadi belah adik-beradik lelaki, anak dara belah adik-beradik lelaki, dan ni pula anak saudara belah adik-beradik perempuan. Mana anak saudara belaka, tak ada masalah, tidak aurat kan, apa makcik dengan anak-anak saudara ni. Kecuali yang kita dah biasa sebut, makcik sabit. Makcik sabit tu memang tak boleh. Mana isteri kepada pakcik kita, pakcik kita kahwin dengan seorang awet daripada Eskimo, contohlah kan, isteri pakcik kita kahwin dengan orang awet daripada Rusia, yang tu aurat dengan kita. Tak boleh salam hari raya, jangan mengada selamat raya, selamat raya. Jangan. Jangan buat terbiat. Sepupu, sepapat, ipar, duai, jangan buat main. Alhamdulillah lah, nak rasa sekarang ni masyarakat kita dah banyak dah sedar bab-bab aurat hukum hakam ni. Dulu tahun 80-an, salam belaka, tak ada hal punya kan, satu Malaysia. Wala nisa'ihinna, begitu juga tidak menjadi aurat sama-sama perempuan. Sebab tu dia kata wala nisa'ihinna. Nisa'ihinna, dhamir dalam bahasa Arab ni kembali kepada orang beriman. Maknanya apa? Haram orang muslimah mendedahkan aurat kepada orang perempuan kafirah, hukumnya haram. Contohlah muslimat perempuan nak pergi potong rambut dekat kedai rambut Cahaya Nun Alif dan Alif Pak Alif Paro, kapiak tu, hukumnya haram. Tak boleh perempuan muslimah pergi buat rambut ke berjadah ke dekat perempuan kafir ni, haram hukumnya. Ataupun orang perempuan muslimah pergi masuk salon ke, ketuk body ke, sauna ke, tapi yang tukang urut pun semua tu, tak mana awet siam Cahaya Nun Alif Kak Alif Parok, hukumnya haram, tak boleh. Sebab tu kalau kita nak gini, kita nak pergi benda semua ni, boleh. Tapi dengan syarat, pastikan kedai rambut ke, kedai sauna ke, apa ke, milik muslimah. Kenapa? Sebab orang perempuan kafir, bila dia tengok aurat orang perempuan Islam, balik dia akan cerita dekat orang kafir sama-sama dia, kaki suami dia ke apa ke, hukumnya haram. Contoh kadang isteri kita ni kan, contohlah, dia sembang-sembang kita, dia pun tercerita, dia kata, bang, tadi saya pergi kenduri kahwin, lepas tu, jadi walaupun benda tu, contohlah,
Dia tengok pengantin perempuan tu dalam bilik. Dia bunyi telau. Saya tengok rambut dia bang. Ha, dia kata gitu, bilik kita. Saya tengok rambut dia. Isteri kita cerita benda tu kat kita hukumnya haram. Walaupun kita tak nampak rambut perempuan tu, tapi bini kita cerita, bang, saya tengok rambut dia, panjang gila bang, cecah lantai. Kita ni bang, elok-elok tak tahu, terbayang-bayang. Ha gitu. Tergebil-gebil, cecah lantai. Ha kan. Mesti lawa gila rambut tu. Ambil kau. Tak berdosa namanya. Batu perempuan, jangan cerita aurat kawan kita dengan suami kita. Jangan cerita, haram hukum dia. Sekalipun laki kau tak nampak, kau cerita tu dia boleh koyak. Koyak tu berbahaya. Jangan main-main. Wala nisa'ihinna wala ma malakat aimanuhunna. Ha, makna orang perempuan sama-sama Islam boleh tengok aurat, tak ada masalah. Wala ma malakat aimanuhunna, begitu juga dengan hamba. Hamba pun tak ada masalah, tidak ada aurat dengan mereka. Minal ima' wal abid, daripada hamba perempuan. Wal abid, abid ni hamba lelaki. Ayarawhunna wa yukalimuhunna min wari hijabin, dia boleh bercakap dengan tuannya tanpa ada hijab. Masalah hamba lelaki saya tak pasti, saya kena rujuk dari kitab fiqh semula. Wallahu alam, mungkin dah ada hukum, dah ada ayat yang menasakan hukum ni. Tapi yang kita tahu, hamba perempuan dia punya aurat tak macam perempuan merdeka. Perempuan merdeka ni kan kita tahulah kena tutup aurat, tudung dan sebagainya. Tapi perempuan hamba ni dia tak wajib pakai tudung. Ada pendapat ulama mengatakan tak wajib pakai tudung pasal dia hamba. Anda pernah dengar seorang sultan di sebuah negeri, yang tak sebut mana negeri tu, atas sebab-sebab keselamatan, dia tanya dekat seorang ulama yang terkenal di negara kita. Ulama tersebut Tuan Guru Syekh Abdul Hadi. Dia tanya, "Tok Guru, boleh tak kita tak pakai tudung? Boleh tak isteri kita tak pakai tudung?" Tok kata, "Boleh, boleh. Boleh, tak ada masalah." "Oh, boleh. Oh, boleh. Mana?" "Boleh dengan syarat perempuan tu hamba." "Ha." "Raja ni raja. Kau tahu tak raja-raja lah, sultan. Of course bila dia permaisuri." Bila Tok Guru kata gitu, dia seronok lah memula kan. Kan boleh tak kata tudung sungguh. Tok Guru kata, "Boleh dengan syarat perempuan tu hamba." "Baik kau." Bila dia kenang bini dia permaisuri, apa barang. Ha. Maka sejak pada hari itu, permaisuri itu pakai tudung istiqamah sampai sekarang. Eh, itu nak khabar kehebatan ulama menjawab soalan. Kan? Jadi dia jawab soalan tu, dia tak smack down. Dia kata boleh, tapi orang tu jadi mikir. Oh gitu. Oh, kena pakai tudung lah. Ha, gitu lah, kena pakai tudung. Sebab bukan hamba. Ha. Wattaqinallah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah Ta'ala pada setiap sesuatu maha menyaksikan. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ni penting ayat ni, yang biasa kita dengar tapi kadang masuk di kanan keluar di kiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita jawab ramai-ramai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Sebab ni arahan. Apa kata Allah? Innallaha, tuan-tuan baca Quran, tidak ada satu pun ibadat yang wajib atas diri Allah. Ada tak? Allah wajib semayang ke? Allah wajib puasa ke? Allah wajib bayar zakat ke? Allah wajib-wajib, mana ada? Satu je yang Allah wajibkan atas dirinya. Apa dia? Selawat. Dan Allah mulakan dengan dirinya sendiri. Allah tak kata malaikat dulu, tak kata manusia. Innallaha, sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Yusalluna ala nabi, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah ke atasnya.
wasallimu taslimah, dan mengucapkan salam ke atasnya. Jadi kita ni bila dengar khatib baca pada hari Jumaat, kena jawablah. Ini kadang khatib baca ataupun Bilal baca in kalau kena khatib Jawa tu orang tak faham kan. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa benda pula kata kau ni? Tak payahlah beli opera Jepun tu. Selamba je lah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita kata Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Ataupun jawab Allahumma salli sallallahu alaihi wasallam contoh. Ya. Yeah? Kena berselawat. Okey tuan-tuan. Maka ulama antaranya Al-Imam Syafi'i yang saya dengar daripada syarahan seorang ulama besar Makkah Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki kata Al-Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat ni dia kata apa? Nabi Adam alaihi salam Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada dia kan. Inna Allah apa kata? Wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qala rabbuka lil mal apa tu? Apa ayat dia? Usjudu li Adam kan? Wa kulna ya Adam bukan kan Tuhan. Bila Allah kata kepada malaikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wahai malaikat, bila kan bila Allah Taala tanya kan ayat-ayat apa tu tanda kan Allah kata apa? Bila Allah kata apa ayat tu kena baca sikit ayat tu. Lupa. Ni pasal banyak orang gaya ke banyak tengok awek ni. Allah kata wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Lepas tu sampai ke Nabi Adam. Falamma anba'ahum bi asma'im qala alam aqul lakum inni 'alimul ghaibi was samawati wal ardi wa 'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah kata kepada Nabi kepada malaikat sujudlah kamu pada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Apa kata Imam Syafi'i? Antara arahan sujud kepada Nabi Adam dengan arahan berselawat kepada Nabi SAW, mana lebih mulia? Dua saat pada sekarang. Give up. Give up lah senang cerita. Hukum zahir kita nampak sujud lah kan? Sebab sujud kan hebat. Tapi tidak. Kenapa? Yang pertama, sebab Imam Syafi'i kata arahan sujud pada Nabi Adam itu yang pertama hanya pada malaikat saja. Faqad madha wa qada. Arahan dikeluarkan dan dah tak ada dah arahan tu. Sampai sekarang dah tak ada dah. Dah tak ada dah sujud, dan sujud kepada Nabi Adam tu sebagai ujian, imtihanan minallah. Ujian Allah kepada para malaikat nak tengok dia dengar cakap ke tidak. Lalu malaikat pun sujud. Tetapi di waktu yang sama balaan wa azaban li syaitan, bala dan azab bagi syaitan bila dia tak nak sujud. Qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bila Allah Taala tanya kan kenapa kau tak sujud wahai syaitan, dia kata aku lagi mulia pada dia lah, aku kau cerita pada api daripada tanah lah menjawab datang ni tuan-tuan. Jadi arahan sujud kepada Nabi Adam tu merupakan fitnah, bala, ujian kepada malaikat, kepada syaitan iblis, dan telah berlalu benda tu. Adapun selawat pada Nabi, Allah gunakan apa? Innallaha wa malaikatahu. Pertama dimulakan dengan nama Allah, kedua para malaikat, yang ketiga apa dia? Yusallun. Yusallun dalam bahasa Arab al-fi'lul mudhari'. Fi'l mudhari' ni tuan-tuan dengan makna al-istimrar, sentiasa berselawat dan sentiasa sampai kiamat. Sentiasa berselawat. Innallaha wa malaikatu yusallun. Kalau guna fi'il madhi, contohlah kalau bukan Al-Quran, kata macam mana? Innallaha wa malaikatu sallu. Innallaha wa malaikatu salla ala Muhammadin. Sallu ala Muhammadin. Mereka telah berselawat kepada Muhammad.
Au sallahu ala nabi, telah berselawat. Maknanya dah tak ada dah sekarang ni. Tapi digunakan apa? Yusallun. Fa'lun mudari'un. Maknanya istimrar. Sentiasa, maka kita ni kena sentiasa berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama hari Jumaat. Hari inilah yang lepas pagi tadi kan. Jadi antara waktunya malam Jumaat, pagi Jumaat, tengah hari dan sebelum tenggelam matahari tadi, sebelum masuknya hari Sabtu ni, malam Sabtu ni, lepas Asar, banyakkan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi kata, kita kalau berselawat dengan Nabi kena kumpul dua-dua, salu wa taslima. Contoh gini, nah kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau kata salli aja. Kena kata sebut tasliman sekali. Mana kena kata gini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kalau kita sambung dengan keluarga semua kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallama. Kena ada wa sallama tu. Atau bahasa mudah, kita kata sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ada salam dengan taslim, dua-dua tu kena ada, kata Imam Nawawi. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kan masa tarawih kan biasa sebut kan, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi, ha kan. Lepas tu bila kata sallu alaihi, kita sallu alaihi, betul diam. Sallu alaihi, dia suruh kita selawat. Sallu alaihi, selawat ke Nabi. Kita kata sallallahu wasallam alaihi. Kata dia sallu alaihi, diam. Tak betul lah tu. Sallu alaihi, mana berselawatlah kamu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia kata dekat sini, ha, dan kita sedia maklum dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada satu keadaan kita wajib berselawat atas Nabi. Bila? Ketika sembahyang rukun qawli. Kan rukun qawli, nah, sembahyang ada lima. Pertama, Allahu Akbar. Pertama. Kedua, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan? Lepas tu apa? Lehlo. Tahiyat tu lah. Kena berselawat atas Nabi At-Tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali wa fil alamin. Innaka hamidu majid. Lepas tu, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama tu, assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedua tu, sunat saja. Nak cakap boleh, tak nak pun tak apa, sunat saja. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, wajib berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Kalau tak, kita tak sebut batal sembahyang kita. Sebab tu ada tahiyat panjang, ada tahiyat pendek kan. Tahiyat panjang macam mana? Tahiyat gitu. Tahiyat pendek, tahiyat. Tahiyat pendek, Allahumma at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, assalamu alaykum, salam. Kalau banyak lagi, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Last call tuan-tuan, last call eh. Kenapa dalam selawat kita ada ucapan khusus salam untuk Nabi Ibrahim alaihi salam? Kenapa tak ada untuk Nabi Musa, untuk Nabi apa nama? Anda Nabi lain-lain lah. Nabi Ibrahim je seorang, kenapa? Siapa tahu anda bagi duit raya. Cih. Wallahu a'lam. Yang pernah anda dengar seorang ulama Al-Azhar kata, mungkin ada pendapat-pendapat yang lainnya, mungkin dengan sebab kedudukan Nabi Ibrahim di sisi Allah dan sebagainya. Tapi ada satu sebab yang agak canggih. Apa dia tuan-tuan? Ketika Al-Isra' wal-Mi'raj, Nabi Muhammad SAW naik bertemu Nabi-Nabi kan?
Ketika bertemu dengan Nabi-Nabi ni, Nabi Muhammad bagi salam ke mereka. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kecuali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nampak je Nabi Muhammad, dia dulu ucap, Assalamualaikum ya Muhammad. Dia ucap salam dulu kepada Nabi Muhammad. Maka dengan sebab itulah, sampai sekarang diucapkan salam, selawat, salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam tahiyyah. Apa dia? Mesyuarat. Apa dia? Mesyuarat dengan siapa? Pula. Paling macam. Okey, tuan-tuan, insya-Allah kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la bis-shawab. Takbir. Macam biasa mahat kami, Mahat Turas Al-Islami, memohon sumbangan tuan-tuan semua.